Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harum sungguh umur kemoja dipetik dari di hujung malam. Auta sincai tajuk cerita jadikan pengalaman dalam kehidupan. Ada seorang pemuda turunnya jauh ke depan. Mereka tungkit lebih disebabkan untuk paras tubuhnya dan mengeluarkan dirinya yang menunjukkan dia dipanggil Sinjai. Walaupun begitu, Sinjai diberikan kelebihan. Lidah buta, otak yang berkeliga, dan pandangan yang tajam. Pada suatu hari, Sinjai bertemu dengan Maharaja Usbisin. Kebetulan dia raja baru lepas mencukur rambutnya, botak licin. Tiba-tiba Sinjai menangis terisa-isa. "Hai Sinjai, mengapakah kamu menangis? Tuanku berjanji jangan apa-apakan saya jika saya berkata." Raja Isin mengangguk dan disetuju. "Jikalau tuanku ingin tahu, kepalamu botak macam bapakku. Susuk tubuh dan tingkah lakumu membuat aku jadi keliru." "Pengawal, tangkap Sinjai. Berani disamakan betul dengan bapanya. Buangkan dia ke dalam sungai." Otak Sinjai pantas berfikir. Tiba-tiba Sinjai ternampak lampu sayung yang dipegang oleh pengawal itu. Dia pun menunjuk lagi pengawal untuk memberikan lampu sayung itu. Pengawal, mari kita bernyanyi menghiburkan hati. Tepuk aman-aman gerala kupu-kupu. Kasih Sinjai sedang memeluk lampu. Raja suruh campak Sinjai dalam sungai. Sinjai terjun dengan labu-labunya. Biarkan Sinjai. Akhirnya Sinjai selamat dari daratan. Dia pun larikan diri untuk menyelamatkan dia. "Bunga mawar penuh duri, izinkan saya mengutukkan dia. Sekian